memang sekolah dari Soekarno? Saya baca beberapa literasi itu ya, literatur itu yang saya baca itu memang menunjukkan Soekarno pernah ada di sini. Beberapa literatur yang saya baca itu antara ada di sana, dan juga informasi dari sejarawan yang ada di Kota Mojokerto. Mungkin panjenengan mengenal Mas Juhan itu ya. Dia juga punya banyak referensi tentang tahun berapa Soekarno sudah? Informasi yang kami terima 1912. Berapa lama itu? Sampai 1916-an kan. Ya. Selain buku apa yang menunjukkan Soekarno sudah pernah sekolah di sini? Selain literatur yang ada di sana? Saya hanya melihat literatur itu saja dan wawancara dari beberapa narasumber. Kalau bangku ataupun peninggalan yang dipakai Soekarno di sini ada nggak? Saya belum melihat pasti gitu ya. Ini peninggalan Soekarno belum. Gitu ya. Tapi bangku yang ada di sini bangku yang ada sejak zaman dulu yang kami dapatkan dari gudang.